Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Wahyu Indra Wirawan. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melewati kuil di game Genshin Impact. Mengingatkan kembali, jika kalian suka dengan channel ini, silakan bantu klik tombol subscribe di bawah ini. Masuk ke kuil dulu ya. Masuk ke kuil dulu. You can use that console to open the door. Wow, I can see so far into the temple. Nanti kita harus naik ke ini, ke puncak menara kuil di sana. Sebelumnya kita harus menghancurkan ini, halangan-halangan ini semua. Kita bakar dengan tanah api. Ini keterangannya, silakan kalian baca sendiri. Itu musuhnya. Are those explosive barrels over there? Well, one shot should be able to blow them up. Ke ujung jurang. Nah, kita harus naik ke atas itu. Bagaimana caranya? Beberapa kali saya nyoba lewat sini. Beberapa jam kemudian, itu terbang ke sana kemari, jatuh ke jurang, akhirnya mati. Caranya seperti ini. Ganti karakternya menggunakan ember dulu, terus bidik panah ke logo api di sini.
bakar dulu itu menaranya. Habis itu baru kita lompat terus terbang sampai ke arah yang ditentukan. Ini dia Dragon's Breath. Yang kita cari. Is that where the power is coming from? Great. Let's smash it. Mudah sekali bukan? Like jika suka dengan video ini, dislike jika tidak suka. Saya Wahyu Indra Wirawan undur diri. Sampai bertemu kembali di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But now with storm terror directly attacking, the winds change. So too should our tactics.